Review singkat RGT1361 yang model JL dan DF cuma di harga 1.500.000 udah mendapatkan set stop yang kuat. Oke, ini dia untuk RGT1361 nya. Skalanya di skala 1:16. Sudah full kropo, 4x4 penggerak roda depan dan belakang, dilengkapi dengan suspensi yang empuk. Bodi juga sudah menggunakan bodi Lexan. Dengan serponya sudah 16 kilo. Ya. Sudah full kropo juga, sudah full waterproof. Sudah ada ban cadangannya juga. Dengan kaki-kakinya masih plastik ya teman-teman. Kaki-kaki masih plastik. Lampu depannya juga sudah menggunakan lampu Proji teman-teman. Ya, yaitu ada dua warna, ada warna biru sama warna putih. Sudah full propo, sudah waterproof. Dengan jarak remote control sudah mencapai 120 meteran. Dengan durasi bermain 20 menitan. Ya. Sudah dibekali handbrake atau auto lock, jadi saat kita kasih tanjakan itu teman-teman, jadi teman-teman kalau kita kasih tanjakan dia, kalau kita lepas gasnya nggak bakalan mundur teman-teman ya, soalnya dia sudah dibekali handbrake atau auto lock. Worth it banget ya, di harga 1.500.000 sudah mendapatkan Hertz off-road yang waterproof 100% teman-teman. Ini brandnya brand RGT, modelnya model JL dan DF teman-teman ya. Keren banget, worth it banget ya, di harga 1.500.000 sudah mendapatkan RC off-road. Emang skalanya dia lebih kecil daripada off-road yang lain teman-teman ya, dibandingkan dengan MN99S, MN98 dia lebih kecil daripada off-road itu ya, kayak gitu. Body Lexan keren banget, di bumper di belakangnya juga sudah ada ininya teman-teman, sudah ada lampunya ya, sudah ada lampunya, jadi kalau main di malam hari juga udah enak banget teman-teman. Sudah ada AC-nya juga. Worth it banget lah ya di harga segitu. Dengan lama pengecasannya ini 2 jam teman-teman ya. Pengecasan 2 jam. Tapi 2 jam itu balik lagi dengan kepala chargernya. Kalau teman-teman menggunakan kepala charger yang fast charging, gak nyampe 2 jam ya. Bannya sudah 68x26 mm. Baterainya 1100 mAh teman-teman. Kalau mau di upgrade lebih besar lagi bisa, cuman jangan terlalu besar-besar ya kalau untuk upgrade baterai. Soalnya apa? Takutnya kalau kita upgrade baterai yang lebih besar, nanti dia kebakar receivernya ya teman-teman. Jadi kalau mau upgrade, ya yang sedang-sedang lah ya. Nggak jauh beda dari 1.500 atau 2.200 lah ya, mentok-mentok banget. Maksimal banget lah. Jadi RC ini bisa di lumpur-lumpur ya teman-teman. Bisa di lumpur-lumpur, di air-air juga bisa, mau di tenggelamin bisa, atau mau dimandiin lumpur juga bisa teman-teman. Cuma di harga 1.500.000 sudah harga pasaran banget ya, udah worth it lah di harga segitu ya. Tinggal apa lagi kekurangannya? Kekurangannya cuma satu teman-teman, di harga 1.500.000 dia belum, kaki-kakinya masih plastik ya teman-teman ini. Jadi kalau teman-teman upgrade bisa lah, bisa di upgrade ke metal semua ini biar lebih gampang, nggak mudah patah juga. Kalau masih bawaan pabrik kayak gini kan sayang banget ya teman-teman, kalau udah cukup upgrade mudah patah kalau kayak yang masih plastik gini. Jadi harus upgrade di kaki-kakinya, di upgrade ke metal, itu udah keren banget. Dikasih win ya kan. Cuman kekurangannya itu aja sih, dia belum kaki-kakinya masih plastik. Itu aja. Untuk selebihnya udah worth it lah, di harga 1.500.000 sudah mendapatkan RC off-road yang skalanya 1:16, sudah full propo, sudah waterproof, sudah dibekali handbrake. Jarang-jarang banget di harga 1 jutaan ada RC off-road yang anti air teman-teman. Cuman ini aja sih menurut saya yang waterproof 100%. Kalau yang lainnya itu masih ya masih 1 juta. Ada juga yang bilang ada yang waterproof itu besar keluarga habis itu ya. Cuman dia waterproofnya baru 50%. Kalau yang ini udah 100% waterproof. Bodinya udah Lexan. Jadi kalau ini ya belum bisa dikasih kayak figur-figur orang-orang lain yang teman-teman, paling kalau di upgrade itu paling kalian kayak dikasih kaki terus dikasih wing, itu aja ya. Kalau untuk orang-orangnya soalnya dia belum bisa dikasih apa ya, bodinya masih Lexan ya. Kalau mau di upgrade ke body hard juga bisa, bisa-bisa aja, tergantung kaliannya sukanya mau yang mana, mau body
di upgrade body hard atau masih membawa body bawaan kamu. Keren banget ya, di harga 1.500. Untuk varian warnanya juga ada banyak, modelnya juga ada dua model, ada model JL dan DF ya. Jadi ada yang baknya terbuka seperti ini, ada juga yang tertutup. Warnanya juga ada berapa warna, itu ada 3 atau 4, saya lupa ya. Buat teman-teman kalau melihat varian warnanya bisa dicek di sini ya. Bannya juga sudah karet ya teman-teman, ini bannya sudah karet, sudah empuk banget. Jadi anti bocor lah, ini udah anti bocor. Sudah dilengkapi ban cadangannya juga, ini misalkan salah satu bannya rusak bisa kita bantah ganti ya, walaupun cuma satu tapi kan mendingan gitu ya. Kalau misalkan rusak 4 bannya, ini kita tinggal beli 3 lagi gitu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk review singkat dari RGT 1361 ini. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh untuk di komen-komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukung dan support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Salam hobi, salam Jakarta hobi.